Ladies, Triacerebu. Apa masa wo baik-baik di negeri entah berantah sana? Jadi makin edan saya mah mau ngadenin kamu. Is. Hari ini kenyang banget. Sebentar lagi nih ya, kan ada tuh Idul Adha. Pokoknya Jeng Laudia, Miss Laudia harus jadi first and the one and first and the one. Pokoknya yang pertama berkurban di sini ya kan. Udah gak sabar, eh. Kedengdoi kan lebaran haji. Secara kan ya, kalau lo dia nggak kurban di sini, orang-orang sini tuh nggak akan merasakan daging. Kan lumayan menang daging gratis. Tuh, emang ya susah sih ya kalau lingkungannya kebanyakan orang Miss to the Queen. Bang stadion bola tuh. Deketin enggak ya? Deketin ah, kan lumayan. Mana tahu dapat traktiran makan. Selamat siang Ogo-ogo. Selamat siang juga orang Miss to the Queen yang sarapannya cuma seminggu sekali. Messi harus muterin dengkul nih. Kok dengkul sih? Otak maksudnya. Kan tadinya gue yang mau nyela dia. Malah orang yang kena mental. Anu dihina kumanehna. Gusti. Ini nih. Kelamaan, dengkul jadi otak, jadi linglung begini kan Mesya? Ya Allah. Makanya gak usah sok-sokan. You itu emang udah garis keturunannya orang Miss to the Queen. Jadi kalau mau berhadapan sama Jeng Laudia, nih mending you letakkan nih lips-lips bibir you di tempat yang semestinya, ngerti kan? Ngojek payung sepi, ngojek motor sepi. Mau usaha apa lagi? Coba semua Messi usahain. Help me. Ih, ngapain sih udah deket-deketin ay? Kira-kira mau usaha apa lagi ya? Ngojek payung? Udah. Ngojek motor? Meskipun dibilang goib? Udah. Jadi males orang mah mun geus kos kieu teh. Ih, emang dasarnya yu itu pemalas. Ngapain yu bawa-bawain? Aduh, lama-kelamaan hidup jadi begini. Ya ampun. Denger ya, sob. Manusia Miss to the Queen yang kalau ada makanan sisa masih digoreng-goreng lagi. Geus deh, geblong Cibinong. Arek ngomong naon sih? Bener-bener yuk gak bercermin, gak bercermin, gak punya kaca di rumah ya. Aha, sebentar lagi Idul Adha nih. Messi aku udah gerak cepat pokoknya. Lagian si Mane, boga letah tulangan, ngomong asal jeblak wae. Percuma memang ai ngomong sama pakir miskin, tau gak? Yang ada nanti darah kebangsawanan ai yang tadinya biru berubah jadi ijo, tau gak? Emang Mane mah buto ijo. Dia dapat kupon banyak.
Jeng Laut, udah persiapan belum buat beli hewan kurban? Kan bentar lagi Idul Adha. Biasanya Jeng Laut dia kan berkurban. OMG, orang kere ini sok-sok mengingatkan ayo untuk berkurban. Dasar paku bumi. Ih, yu lama-lama ya, bibir yu ya, lama-lama ay bungkus tau gak yu? Ay bungkus nih ya. Messi, kudu deketin Jeng Laudia, kudu carmuk, dia dapat kupon banyak. Yu lama-lama bener-bener kayak orang gak beradab tau gak? Udah miss to the queen, gak beradab pula, mau jadi apa hidup yu? Tadinya tuh, I mau cari orang yang I believe untuk nyariin I 100 ekor sapi dan 100 ekor kambing untuk I berkurban tahun ini. Tapi karena you gak beradab sama I, better I cari orang lain aja, masih banyak yang mau bantuin I lah. Lagian, saya ge udah males. Palingan uangnya Jeng Laut itu ya yang banyak itu boleh hasil dari judi online. OM to the G. Bisa gila lama-lama ai ngomong sama tusukan sate satu ini. Cabut. Ya udah, gini aja. Nanti Jeng Laut saya cariin deh. Itunya tuh sapi sama kambing buat kurbannya. Jeng Laut duduk manis aja di rumah kayak orang ambeien. Bener-bener yu ya. Udah no to the way. Pokoknya I gak mau sama yu. Mending I cabut aja dibanding I ngomong sama orang miss to the king kayak yu. Bikin apa ya, ntar I ketularan miskin itu di yu. Bye-bye orang miss to the queen. Amit dah. Untung cuma satu orang kayak gini. Kayak gitu maksudnya di komplek ini, ya Allah. Ih, amit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi perasaan I keluar dari istananya I, mood I tuh bagus, baik, cantik gitu kan, happy. Malah ketemu model-modelan begini. Ih. Sepertinya Mulau dia sedang bahagia ya. Wajahnya cantik seperti kepeknya Mesia. Astagfirullahaladzim. Yuk ya, lihat nih yuk ya. Dari atas kepala sampai ke bawah pakaian yuk tertutup. Tapi kenapa mulut yuk gak bisa tertutup untuk nyela orang, ha? Maaf ya Bu Laudia, maklum kadang saya suka keceplosan. Sepertinya belum ganti kampas rem. Astagfirullahalazim. Kampas rem. Emangnya you motor bebek yang sesuai sama you? Maaf ya Bu Laudia, saya mau bertanya, apakah Bu Laudia mau menyumbangkan sedikit hartanya untuk berkurban? Of course, tentu pastinya dong. Secara kan Jeng Laudia adalah orang terkaya di komplek Kirana ini. Astagfirullahalazim, jangan sombong Bu Laudia. Fir'aun saja yang lebih kaya dari Bu Laudia bisa tenggelam loh gara-gara kesombongannya. Astagfirullahalazim. Duh,
Dengar ya, Bu Ustazah yang sok suci. Yuk dengar ya, mana ada Bu Ustazah guru ngaji yang dandanannya menor kayak gini. Tuh lihat, sedoyu aja ampe ada dua warna. Yuk tau gak sih? Yuk kayak itu loh, penyanyi remang-remang yang mangkal di pinggir jalan sana. Astagfirullahalazim, beda kelas atu jeung Laut. Saya mau udah naik kelas duluan. Sudah senior. Astagfirullahalazim. Mengakui. Gini loh Bu Ustazah, yuk dengerin ayah, yuk dengerin baik-baik nih, buka kupingnya ya, ya kan. Ay memang berencana mau berkurban 100 ekor sapi, 100 ekor kambing di sini. Yuk tahu kan, ay memang orang paling kaya di Kirana sini. Sudah tidak diragukan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga tulus ya, ikhlas, tidak ada maksud apa-apa. Semoga kebaikan Bu Laudia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada suara jeng Laut nih. Udah deh. Yuk, nggak usah sok-sok perhatian sama Ai. Kalau Ai itu memang garis keturunannya udah kaya dari lahir, dari orok. Astagfirullahaladzim. Sampai Dajjal datang pun, Ai tetap yang terkaya. Astagfirullahaladzim. Misa ngendus dulu ah, di mana tuh suara jeng Laut? Kemarin ada orang yang sombong loh, Bu Laut. Terus? Mulutnya ditabok gorila. Jadi you ngatain I gorila? Mesti cari. Nah kan ada jeng Laut sama Bu Us. Pasti dia ngomongin soal kurban. Ada jeng Laut sama Bu Us. Astagfirullahalazim. Mesya, bisa enggak kalau datang tuh ucapkan salam. Assalamualaikum. Percuma aja ngomong kayak begitu ke si Mesya. Bu saja yang tasnya pengasihan orang-orang. Bisa aja jeng Laut mah. You tau gak Bu Ustazah ya? Ini nih, otak sama dengkulnya si Mesya itu emang sering ketukar. Percuma you ingetin, Mesya itu gak berpolos. Astagfirullahalazim. Si cute. Mesya, anyway nih ya, you bisa nggak cariin ay sapi and kambing masing-masing 100 ekor? Bisa nggak you? Jeng Laut mah tentu bisa dong, masa Mesya nggak bisa? Candi Borobudur aja Mesya bisa, apalagi lautan, Mesya seberangin pokoknya. Iya kan nyebrangnya naik kapal ya Mesya. Bisa aja nih Bu Us. Stop. Bruh. Emang ya susah ya kalau sesama orang Miss to the Queen itu pasti satu frekuensi. Ya kan sudah mendarah daging gitu kan. Nih Mesya nih. Ai kasih yuk. Nih, sengaja Ai kasih plastik biar enggak berceceran uangnya ya. Nih, you boleh beli buka sendiri, lihat. Itu uang buat beli, ingat ya, 100 ekor sapi dan 100 ekor kambing. Ngerti kan? You jangan pelongo-pelongo. Ngerti enggak, you?
kalau nanti Yu udah dapat hewannya, jangan lupa kasih ke panitia kurban. Suruh panitianya ngumumin di toa masjid, bilang kalau Miss Laudia berkurban 100 ekor sapi dan 100 ekor kambing, ya kan? Biar semuanya tahu. Ingat, umumin di toa masjid. Astagfirullahalazim. Bu Laudia, kalau berzakat itu, kalau bersedekah itu, sebaiknya ikhlas. Tidak usah sampai semua orang tahu, pakai harus diumumin pakai toa masjid segala. Astagfirullahalazim. OM to the G. Bu Ustazah yang lidahnya udah dong. Ya terserah ai dong, uang-uang ai, money-money ai, hak-haknya ai, biar ai bisa mengumumkan ke semuanya kalau ai memang orang terkaya di sini. Ya kan, Miss ya? Tahu nih, Bos. Udah sih suka-suka jeng Laudia. Mau ngapain ke, yang penting kan kita dapat daging banyak. Astagfirullahalazim, Miss ya. Kamu pakai ikut-ikutan segala. Dengar ya, emang dasarnya udah sampai ke urat nadi itu kan ya, sisa-sisa kemiskinannya ya kan. Jadi dia sih yang penting perutnya terisi. Astagfirullah. Ya kan? Udah ya, Miss ya. Itu uang you pegang, jangan lupa belanjain, kasih langsung ke panitia kurban ya kan. Itu loh. Jangan sampai you 378 sama I. Ngerti kan? Itu loh yang kalau you makan di warteg dihabisin sama piring-piringnya. Tenang sih Jeng Laut. Mesia sampein pokoknya ke panitia kurban. Nanti Mesia cariin kurban yang sehat-sehat. Kayak Jeng Laut gitu, kurban perasaan. Itu mah korban perasaan, Mesia. Bus, ngomong-ngomong 378 apaan sih? Penipuan, Mesia, penipuan. Yuk berdua kalau mau lanjutin ngobrol, ngobrol aja ya. Ai mau pergi ke salon dulu. You tahu ai mau ngapain ke salon? Ngapain coba? Ai mau bersihin sisa-sisa debu di badan ai yang udah ketemu orang-orang Miss Sedekin model-model kayak kalian. You udah ada, bye-bye. La ilallah. Miss ya, aduh dari tadi saya ketemu dia hati saya panas. Mau melawan tapi bagaimana, terlalu besar untuk saya. Kamu kipas-kipas aja, boleh saya minta uangnya? Gimana ya Bu Us, hati Mesia adem. Yalah kamu adem, kamu pegang uang, saya panas. Udah diomelin, gak dapet duit lagi. Derita Bu Us itu mah. Alhamdulillah, akhirnya Mesia dapat orderan. Lumayan kan, dicabut satu sapi selembar. Satu sapi selembar. Astagfirullahalazim. Jangan seperti itu, Mesia. Oh my god. Ibu Usma. Ngomong-ngomong, boleh enggak saya minta satu gepok aja? Jangan suka ikut-ikutan deh. Astagfirullahalazim. Kok semenjak melihat uang, saya jadi gak konsentrasi. Iman saya tergoyahkan. Astagfirullahalazim. Mesia mau cari sapi kurban, kambing kurban yang sehat. Bagus. Amanah, Jeng Laut. Iya, bagus-bagus. Harus amanah ya, Mesia. Iya dong. Kan lumayan Mesia mau nawar-nawar sama abangnya. Oh, iya, siapa tahu dapat untung lagi. Dadah Bu Us, adem nih Bu Us. Astagfirullahalazim. Ada Bu Laudia berkorban tapi ria. Mesia lagi, mudah-mudahan dia amanah menjalankan tugasnya. Lebih baik saya pulang saja. Kiri, kanan, kiri, kanan, Mesia.
Pak Sot, semangat. Oh iya. Ini masalahnya udah 20 nih. Tapi makannya banyak. Udah banyak dia makan. Tapi tadi udah keluar lagi ya. Sekarang lapor lagi. Emang pernah keras sih banci BTS. Ini banci BTS nih. Ini juga nih banci BTS nih. Enggak banci BTS. Terus apa? Aku casingnya aja lah. Udah sampai closing lah, ngapain aja.